Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa di dalam Diary Amas. Sejak balik daripada Barcelona, rasanya dah agak beberapa lama tidak buat video Diary Amas. Tapi hari ini Nisa sangat teruja untuk berkongsi dengan semua penonton Diary Amas berkenaan satu peranti yang baru dilancarkan oleh Oppo ini. Nisa tak tahulah nak cakap macam mana, tapi memang excited sangat-sangat teruja kerana ianya sebuah peranti khusus untuk selfie. Selfie gitu. Jadi peranti yang saya maksudkan ialah Oppo F1 Plus. Kalau sebenarnya di negara China, ianya dikenali sebagai Oppo R9 kerana di sana mereka memfokuskan peranti ini disertakan dengan pengecasan pantas, pengecasan Vogue. Tapi di Malaysia, kerana kebolehan kameranya yang sungguh, orang kata apa, berkualiti, memberikan efek gambar yang sangat cantik, jadi ianya dianggap sebagai kesinambungan kepada peranti Oppo F1 yang Nisa pernah buat dari Aman sebelum ini, dan ianya dikenali sebagai F1 Plus di Malaysia. Baiklah, ini kotaknya dan perantinya Nisa dah keluarkan siap-siap di tangan, dah cuba, dah orang kata apa, tengok-tengok sikit sekelilingnya. Tidak keterlaluan Nisa katakan kalau peranti ini sebenarnya sangat-sangat-sangat menyerupai peranti iPhone 6 Plus dengan saiz skrinnya sebesar 5.5 inci, rekaan sisi lengkung dan juga terdapat garisan, rekaan garisan di bahagian belakang, di bahagian atas dan juga bawah kamera yang bulat. Kalau sekali pandangan, orang takkan sangka ianya merupakan peranti daripada Oppo kerana Nisa sebenarnya sukakan desainnya, sukakan saiz skrinnya kerana Nisa lebih gemarkan peranti dengan saiz skrin yang lebih daripada 5 inci. Dah biasa dengan telefon pintar yang besar-besar kan, so dapat yang kecil mesti macam macam tu kan. Jadi seperti yang Nisa katakan tadi, ianya sebuah peranti khusus selfie. Jadi bercakap mengenai kameranya, kamera hadapan 16 megapiksel. Bayangkan bila kita selfie tu, betapalah kulit kita ni macam mana dengan fungsi beautification atau beautify yang telah pun ditambah baik dengan adanya 7 kali laras. Dan kita boleh laras di sini sama ada anda ingin kelihatan lebih fair atau lebih cerah ataupun lebih rosy, ataupun gambar tersebut kelihatan sedikit macam merah-merah jambu, pinkish-pinkish kan. Jadi bila kita selfie, izinkan. Gitu. Walaupun Nisa pilih tetapan selfie-nya pada nombor ataupun pada level 1, Nisa rasa hasil kualiti gambarnya sangat memuaskan hati. Malah kita nampak flawless dengan sangat natural, dengan sangat semula jadi. Jadi orang pun takkanlah macam, oh filter ni lah. Mesti dia tanya, pakai skincare apa? Haha, misleading. Gitu. Selain itu, terdapat juga selfie panorama dan juga tapisan-tapisan gambar yang kita boleh gunakan. Dia ada juga fungsi double exposure di mana ia akan membantu kita mencerahkan gambar yang diambil. Okay, double exposure ini, anda harus ambil gambar 2 kali. Pertama kali, jangan gerakkan kamera anda. Ia akan menapiskan ataupun melapiskan gambar tersebut. Jika anda bergerak kamera tu walaupun sedikit, anda akan nampak macam ala-ala 3D pula gambar tu nanti kan. Walaupun Nisa kurang pasti atau kurang jelas berkenaan dengan fungsi double exposure ini, tapi tak mengapa. Macam biasa, dia ada fungsi time-lapse selfie. Video pula kita boleh pilih sama ada untuk kualiti 1080p ataupun 720p. Pergi kepada kamera biasa, kamera belakangnya sebesar 13 megapiksel. Kamera belakangnya juga disertakan dengan LED flash. Kalau kita ambil gambar orang walaupun menggunakan kamera belakang, kita tetap boleh menggunakan fungsi beauty. Dan pada kamera belakang ini, dia terdapat fungsi Ultra HD, GIF, various filters ataupun pelbagai jenis tapisan gambar, expert mode dan double exposure. Expert mode ni mesti dia ada menyediakan beberapa tetapan manual untuk kita ambil gambar seumpama menggunakan DSLR. Untuk filter atau tapisan gambar, anda boleh menggunakan pelbagai jenis tapisan yang disediakan. Yang ini tidak banyak beza dengan Oppo F1 sebelum ini, tetapi rekaan antara muka di bahagian dalam ni sedikit berlainan. Peranti Oppo F1 Plus ini menjalankan sistem operasi Android 5.1 Lollipop dan ianya dijana menggunakan chip MediaTek 8 teras. Memori dalamannya sebesar 4GB RAM, manakala kapasiti storan dalaman sebesar 64GB, tetapi boleh ditambah dengan adanya slot card memori sehingga ke 100
128GB. Antara yang menarik pada peranti OPPO F1 Plus ini, ianya menyokong pengecasan pantas, boot dan juga mempunyai fungsi cap jari, pengimbas cap jari. Seperti peranti ini telah disetkan dengan Nisa punya thumbprint ataupun imbasan jari ibu jari Nisa. Jadi mari kita lihat, jika peranti anda ditutup dalam keadaan yang gelap begini, anda hanya perlu cuma tekan sekali, ia terus buka, terus unlock, ia terus kesan kita punya imbasan cap jari. Kalau kita lock tapi di dalam dengan skrin yang terbuka begini, kita hanya perlu sentuh, terus buka. Jadi sebenarnya kan, sejujur-jujurnya sebagai seorang pengguna iPhone dengan pengimbas cap jari, Nisa merasakan bahawa pengimbas cap jari OPPO F1 Plus ini lebih pantas berbanding iPhone 6 Plus, di mana ianya mengambil sedikit masa untuk unlock ataupun untuk menyah kunci Nisa punya skrin, manakala ini pula sekali tekan 0.1 saat, kurang ada 1 saat gitu. Jadi kita tidak perlu tunggu lama, ataupun kalau kita semasa memandu ke apa, kita macam nak buka, tapi jangan cuba main phone sambil memandu, agak bahaya ya. Dan dia punya butang sesentuh di sini, kiri dan kanan. Untuk pengetahuan anda, ianya mempunyai 2 slot untuk kad SIM, tetapi slot untuk kad SIM kedua boleh digunakan untuk slot kad memori. Jadi ianya merupakan ataupun kita panggil sebagai hybrid slot. Peranti ini menyokong penggunaan kad SIM bersaiz nano. Peranti ini akan dilancarkan secara rasmi di Malaysia pada 7 April 2016 ini. Pada setakat ni, sahabat Viral, Nisa masih belum mengetahui berapa sebenarnya harga. Jadi nak tahu harga berapa apa semua tu dan lebih review mengenai produk ini, mungkin anda boleh stay tune ataupun nantikan di laman web amans.my macam biasalah. Jadi itu sahaja daripada Nisa. Apa yang Nisa buat, Nisa sangat teruja. Tentulah dia punya fungsi kamera hadapan yang lebih tinggi kualitinya dan memberikan Nisa laras beautification ataupun si beauty tu dengan lebih, orang kata apa, lebih banyak lah. Jadi tak perlu kita nak nampak terlampau flawless seumpama filter ataupun editing ataupun suntingan, tetapi kita boleh nampak sangat natural walaupun kita menggunakan filter. Macam menipu kan, tapi itu apa yang kebanyakan kita cari pada telefon zaman sekarang ni. Kita nak selfie, kita kena nampak cantik. Ha, macam tu. Jadi terima kasih kerana menonton dari Amans. Sekian daripada Nisa. Jangan lupa langgan di saluran YouTube kami dan baca laman web amans.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik serta pelbagai lagi kemaskini dunia teknologi dalam dan luar negara. Saya Nisa untuk Amans. Yosh!